Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membersihkan lantai ya teman-teman. Ini adalah kerak-kerak di lantai ya teman-teman. Di lantai dapur. Nah, ini tuh susah banget hilangnya teman-teman, walaupun sudah dipel. Tetap aja susah ya teman-teman. Jadi kita akan membersihkannya. Nah, teman-teman, kita akan mencoba membersihkannya dengan bahannya itu ada ini citron ya, teman-teman. Lalu nih saya pakai cuka juga sama deterjen cair dan kuas untuk mengoles ya, teman-teman. Jadi ini kerak-kerak susah banget hilangnya ya, teman-teman. Jadi kita akan coba bersihkan. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman karena suara ayam berkokok. Ini masih pagi dan saya pelihara ayam di belakang rumah ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan masukkan citrunnya. Ini saya pakai sedikit aja ya teman-teman karena memang nodanya ini cuman sedikit. Jadi saya pakai sedikit aja. Lalu ini ada cuka ya teman-teman. Ini juga saya pakainya sedikit aja teman-teman. Dan saya tambahkan deterjen cair. Bisa pakai merek apa aja ya teman-teman. Kalau saya pakai merek sahaja. Selanjutnya kita tuang air panas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tidak perlu mendidih juga tidak apa-apa ya teman-teman. Yang penting dia panas. Lalu ini saya pakai kuas. Kita akan coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini susah banget ya teman-teman nodanya. Jadi harus sabar sambil digosok terus. Nah, ini dia teman-teman hasil akhirnya. Lumayan bersih kan? Noda-noda yang tadi hilang teman-teman. Nah, sekian dulu ya video saya hari ini. Kalau suka jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.